wajahmu dalam keheningan malam. Di kamar meditasiku, ruang privasi kesunyianku, aku tersungkur, jatuh. Sajadahku kuyup lagi, mata air kini menjadi air mata. Sekujur tubuhku merinding mengingat namamu. Aku terkapar, aku yang menikam-nikammu, aku yang mati. Tuhan, robeklah dada ini, cincang jiwa ini. Kau beranguslah kesombonganku ini dan tabrak tubuhku ini. Aku hanya ingin potretmu mengkilat-kilat di bumi diri ini, agar ku simpan dalam yakinku bahwa tiada engkau itu kegilaan, bahwa kegilaan itu ketika engkau tiada. Wahai mega misteri yang maha dahsyat, aku mulai ragu akan ketiadaan. Tuhan, malam ini, hari ini, aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Seluruh diamku bias penuh makna, kepalaku tergeletak di atas bumi. Matahari melayang, aku pun tenggelam. Tuhan, teriaklah di telingaku, agar bisa aku dengar bisikanmu, agar bisa aku ingat perintahmu, agar pecah gendang telingaku ini, agar terguncang diri ini, agar terbangun mayat ini. Tuhan, tamparlah mulut ini, biar sadar dia dan berdarah, agar tak berdaya melawanmu, agar tak berpaling dari namamu, agar segera berhenti mendosaimu, agar aku semakin dekat padamu. Tuhan, rinduku ini sungguh sudah tak terkira. Nyawa ini semakin menyala. Tolong jangan dicabut bila ternyata membuatku jauh darimu. Tuhan, aku hanya ingin merasakanmu, melihatmu dengan nyata, menyaksikanmu dengan mata. Itu saja. Tuhan, di kakimu aku tersungkur, dalam keterbatasan yang tak mungkin aku lampaui. Malam ini udara dingin menyusupi rongga-rongga hatiku. Lemas, temperatur batinku turun. Tak bisa kupungkiri, beginilah adanya. Pintu yakinku mulai meronta-ronta. Setelah ku taur keraguan, ku jabat dan ku rangkul dia. Ternyata dalam keraguanku, saya mengetahui apa, siapa, dan bagaimana Tuhan itu. Tapi dalam keyakinan ada, macetlah otakku. Langit kemudian tiba-tiba gelap. Petir, halilintar, membakar kesombongan saya. Tapi kaki saya tak henti melangkah, hingga sampai saya di ujung bumi. Saya melompat dari bawah ke atas. Saya frustasi. Tuhan, bolehkah aku meyakinimu tanpa medisi agama, tanpa radiasi budaya Arab primitif, tanpa indoktrinasi dan atau dogma. Tuhan, izinkanlah aku beriman tanpa harus kudengar suara-suara mereka, tanpa harus kulihat gerak-gerik ritual mereka, tanpa harus mendengar khotbah dan ayat-ayat beracun mereka. Tuhan,
Tuhan. Aku bersimbah air mata, semua kuyup basah dalam kesunyian. Namun suaramu tak kunjung datang, suaramu tak kunjung datang, suaramu tak kunjung datang. Inilah kebuntuan luar biasa. Aku tak tahu mencari di mana. Tuhan, aku tunggu jawabmu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.